Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Koko Chi. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang rupanya Anju ni humble je, miliki kedai makan paling viral. Ramai tak tahu kat mana kan? Jeng. Bukan setakat perang mulut, Cik Kiha perasan juga yang mereka sebelum ni ibarat tengah berlumba siapa dapat buka aib lebih cepat dengan lebih banyak. Ha, siapa mereka tu? Anju dengan bekas tunang dia lah. Tapi alhamdulillah masing-masing dah settle, dah minta maaf. Tapi bukan tu yang Cik Kiha nak ceritakan ini. Ada kaitan dengan Anju tapi tak ada kaitan dengan bekas tunang dia. Cik Kiha terjumpa satu video dekat TikTok. Ada orang pergi makan dekat kedai Anju, jadi waiter dekat situ, kerja angkat pinggan. Sebenarnya kalau yang tak tahu, itu bukanlah kedai Anju, tapi kedai mak dia, Nur Zaini Abdul Hamid. Tapi korang jangan pandang sebelah mata ya, sebab mak Anju ni bukan calang-calang tukang masak tau. Paling terkejut Cik Kiha baca, Gordon Ramsay, chef selebriti yang ada 17 bintang Michelin, pernah menuntut ilmu belajar masak rendang dengan Aunty Aini, Mak Anju ni. Memang hebat orangnya. Kalau korang tak tahu, Aunty Aini ada restoran sendiri dekat Nilai, Negeri Sembilan, yang bernama Aunty Aini's Garden Cafe. Dan yakin orang Nogori mesti tahu tempat ni. Lagi gempak, restoran milik ni juga pernah dikunjungi oleh chef terkenal Anthony Bourdain dan Martin Yan. Difahamkan Aunty Aini juga pernah menjadi pengacara rancangan masakan Rasa InstaFamous di Astro. Dalam rancangan tu, dia memasak dengan 13 personaliti yang terkenal dekat Instagram. Cik Kiha pernah tengok tapi tak tahu pula yang dia ni ibu kepada Anju sebenarnya. Ai, tertiba Cik Kiha teringin nak makan rendang pula. Okeylah tu, beberapa hari lagi nak masuk bulan puasa kan? Boleh dah start buat persiapan semua tu. Ha, okeylah korang. Tu je yang Cik Kiha nak share. Kita jumpa lagi dalam next video. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.